Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosa dan Stanley. Oke teman-teman, sudah lama kami tidak buat video. Hari ini kita mau buat satu video lagi. Video kali ini teman-teman, kita mau pergi makan di restoran bersama guru kami yang ada di Italia. Ingat waktu video saya waktu itu, kita buat pertama kali setelah lockdown, kita bertemu di Villa Borghese. Tapi kali ini kita akan pergi bersama masyarakat Indonesia ya, yang ada di Roma. Makan bersama di salah satu restoran. Teman-teman, jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya, biar kami tetap semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke. Teman-teman, jadi kini sekarang kita lagi ke stasiunnya untuk ngambil kereta api. Kereta apinya itu kita akan ambil di sini. Tiba kita lagi menuju ke restorannya, dan di situ nanti kita akan bertemu dengan semua teman-teman Indonesia. Ini makanan itu kita all you can eat. Jadi all you can eat itu kita seperti buffet. Jadi kita nanti makan sepuas-puasnya. Saya kebetulan hari ini kita tidak colazione, tidak sarapan pagi, karena kita siap perutnya kita untuk bisa makan makanan semua yang ada di sana teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah ketemu dengan orang-orang Indonesia yang ada di sini. Mana Kak Yati? No, dengan siapa tadi? Sendirian? Ah, mana sih restorannya Pak? Apa itu toh? Ini ada orang Indonesia. Restorannya itu mana? Oh, sana juga enggak tahu. Kakak ada bawa tempe, tempenya nanti kita mau beli tempe. Orang gila ini. Nanti teman-teman Indonesia yang di Roma kebetulan lihat video saya bisa beli. Ini kami dia langsung kontak, nanti saya kasih nomornya. Ya. Itu udah ketemu tuh. Oh. Restorannya dengan beberapa grup Indonesia yang sudah ada. Ini mereka, ini ada Italia juga. Dia suka makanan Asia. Ini kita punya teman-teman yang lagi menunggu di restorannya. Jadi di restoran ini juga banyak-banyak orang Asia yang suka. Lihat, buongiorno. Oke, ciao. Ini orang Italia juga pengen makan Asia.
Oh ya, ini restorannya Ki Hiu. Oh, ini ada Kakak Deborah tuh. Ini karena Om. Ini Kakak Deborah. Kita udah bertemu udah rame-rame ya. Masih ya. Ya. Jadi udah berapa bulan ya? Hampir setengah tahun kita tidak makan di restoran bersama teman-teman. Jadi hari ini kita dari keputusan dari Pak Ketua, kita harus makan di mana, Pak? Kita makan di restoran Kio. Oh, ya. Nikmatin dengan makan yang enak, santun. Ya. Pilih apa yang kalian suka. Bagi orang-orang Indonesia yang mau ke sini, kalau pengen makanan-makanan Indonesia, langsung ke restoran ini saja. Langsung kontak aja Rosa ya. Kan aku bilang kan, dari mana kamu nak bilang itu ya.